Antara amalan sunat melaksanakan ibadat akikah iaitu mencukur rambut dan memberikan nama kepada bayi. Seperti mana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, Al-Ghulamu Murtahanun Bi'Aqiqatihi Yusbahu Anhu Yawmusabak Wa Yusamma Wa Yuhlaku Ra'usahu. Akikah itu disembelih pada hari ketujuh kelahiran dan disertakan dengan amalan memberikan nama kepada bayi dan juga mencukur rambutnya. Sudahkah anda melaksanakan ibadat akikah untuk anak anda? Layari www.easykurban.org.